Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semenjak beberapa hari yang telah lepas hingga sampai ke hari ini, adik kakak di dalam message ataupun messenger hot paid Amo ni dah ada beberapa orang, 10 orang lebih dah, yang telah hantar message mari kepada Amo suruh kecek dan suruh beri kenyataan berkaitan tetap dengan ada satu orang lelaki yang jijik Al-Quranul Karim, adik kakak. Katanya seorang lelaki ini, adik kakak, dia ni asal agama Islam. Nama dia pun nama macam Islam, adik kakak. Lepas tu seorang lelaki ini, adik kakak, dia ambil gambar buat percacun post di dalam Facebook. Katanya dia super kata kak, dia ni tak puas hati lah terhadap agama Islam, adik kakak. Latar belakang usul asal agama mana maupun wallahualam, tak tahu juga kata apa asbab. Tapi tahu katanya seorang lelaki ini, adik kakak, dia adalah orang beragama Islam. Nama pun nama Melayu Islam, adik kakak. Dia kata asal dia pun nama Islam. Tetapi adik kakak, dalam video, dalam gambar yang dia post mari dalam Facebook ni, adik kakak, dia letak tokong, dia pukul gambar sebelah lek depan tokong. Lepas tu ambil peseng loket tokong ni, letak dekat-dekat dengan Al-Quran, adik kakak. Dan yang paling sedih sekalinya, dia jijak Al-Quran dengan kaki dia sendiri, adik kakak. Yang kita paling sedih sekalinya, perbuatan ataupun kelakuan ini telah dilakukan oleh orang beragama Islam sendiri, adik kakak. Apakah punca, apakah sebab, wallahualam, Amo tak boleh nak cerita dengan secara panjangnya. Cumanya boleh royak kepada adik kakak kita ni, berasa orang Islam semua, walaupun semaya atau tak semaya, apabila dia tengok seseorang buat perkara ini, memanglah seorang semua umat Islam di atas dunia ni berasa tak puas hati dan berasa marah belaka. Dan Amo pun nak minta kerjasama lah daripada abang ni, dok. Amo nak minta kerjasama, daripada abang ni. Kalau sekiranya abang ada gapo masalah, abang kena kecek dengan orang ramai-ramai. Jangan buat perkara semacam ni. Kalau kita berasa katanya tak puas hati, tak leh mengikut kehendak kita lagu mana ko, jangan lupa kata orang lain pun banyak lagi yang diujikan oleh Allah Ta'ala dan juga diuji, tak boleh mengikut cita-cita mereka. Sebab tu nak minta, oleh tu nak minta daripada abang saat ni, ada gapo, jangan dia buat perkara seperti itu saat ini. Kerana perbuatan saat ini adalah salah satu perbuatan yang amat marah oleh umat Islam semua, adik aku. Ini orang Islam kita sendiri. Gapo ke punca, wallahualam, kalau sesiapa yang kena abis saat ini, maka haraplah kita pakat beri nasihat kepada dia. Abis dia ada gapo masalah, kita kena kecek dengan orang ramai-ramai. Di sini ni Amo tak malah nak ambil tunjuk apa nama ni, kaki dia jejak Al-Quran di sini, adik aku. Sebab kita tak boleh tengok. Bertengok mak ni kita jadi berasa, berasa sedih, berasa cocok hati. Lalu tu Amo nak royak dengan secara mulut saja, dok. Minta sekali lagi kepada abel tu saat ni, dok. Katanya dia post dalam gambar, dia tunjuklah gambar Facebook, gambar bak pecacun tak kenal dia. Katanya dia ni orang mana? Orang sebelah lek kalau kahwin. Dia rasa sisakan wilayah nara dia akak deh. Haraplah abel saat ni balik hati dengan secepat banget. Ada gapo dia masalah, insya-Allah masyarakat sedia nak beri kemaafan kepada abel. Harap video ini sapa kepada abang dan abang boleh masuk kecek kira bersama. Dan kalau ada abang ada gapo dia masalah nak kecek dengan secara kesulitannya, boleh hubungi mari kepada page Amo selalu. InsyaAllah kita akan jadi, insyaAllah kita akan cari jalan keluar bersama. Gapo masalah, insyaAllah akan selesai kalau abang kecek dengan orang ramai. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.